Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cak Ape, jumpa lagi dengan saya Prastiyadi, Prastiyadi Channel. Oke Cak, hari ini hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021. Saya berada di JPL 196 Stasiun Blitar yang ada di belakang saya ini. Oke, ini JPL-nya belakang saya ini. Nah, ini dia. Oke. Alhamdulillah bisa naik lagi di stasiun Blitar. Oke, kali ini akan menyeket kereta api Malabar 119. Di mana sekarang waktu menunjukkan pukul 18.33 WIB. Sebentar lagi kereta api Malabar 119 akan memasuki stasiun Blitar. Alhamdulillah perlahan tapi pasti kereta api mulai jalan kembali, di mana selama PPKM dari tanggal 3 Juli bulan kemarin, KA Malabar terhenti per tanggal, perkiraan tanggal 10. Sekarang mulai jalan lagi, nanti untuk lebih lengkap tanggalnya ada di deskripsi, dan akan saya jelaskan di bawah ini. Yang pasti KA Malabar 119 sama 120 jalan di saat weekend, ya. Oke, di mana berangkat dari stasiun Malang sekitar pukul 17.10 WIB dan juga memasuki stasiun Blitar 17.45. Nantinya akan berhenti kurang lebih 3 menit saja di stasiun Blitar, di mana pukul 18.48 akan berangkat kembali dari stasiun Blitar dan tiba di stasiun Bandung esok hari kurang lebih pukul 6.56 WIB. Oke, kita nantikan kereta Malabar 119 di stasiun Blitar berikut ini. Oke, Cak. Pukul 18.42 WIB, kereta api Malabar 119 memasuki stasiun Blitar di jalur 2. Di mana nanti akan berhenti sebentar, kurang lebih 3 menit, untuk proses naik turun penumpang.
Senang banget rasanya KA Malabar 19 bisa beroperasi kembali. Semoga akan terus normal. Oke, Cah, untuk video KA Malabar, saya pernah naik dari stasiun Bandung dengan tujuan Blitar. Linknya akan muncul di pojok kanan atas. Oke, sudah berhenti di jalur 2, stasiun Blitar. Alhamdulillah, Cah, akhirnya KA Malabar 119 barusan lewat di stasiun Blitar. Tadi formasinya di belakang lokomotif, yaitu kereta bagasi, kereta bisnis sebanyak 2 kereta, lalu kereta ekonomi premium, di mana ala interiornya ala KTE, apa? Ekonomi premium stainless steel sebanyak 2 kereta, lalu ada kereta makan, dan berikutnya 4 kereta eksekutif, lalu terakhir kereta pembangkit. Senang banget KA Malabar 19 jalan kembali di stasiun Blitar dengan tujuan akhir Bandung, start dari stasiun Malang. Oke, sekian dulu video hunting singkat spesial kereta Malabar jalan perdana di masa PPKM yang diperpanjang ini. Semoga jalan terus walaupun cuma weekend. Jangan lupa untuk selalu subscribe Pra Channel yang ada di bawah ini. Lalu kemudian tinggalkan like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di kesempatan hunting berikutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.